Hari ni buka puasa makan apa? Makan apa yang akak masak? Hah? Nak ayam goreng? Ipin nak juga. Ish, siang-siang dah sibuk pasal makan. Kerja sekolah dah buat belum? Nak buatlah ni. Itu pun nak marah. Ha, pergilah. Macam ni lah bagus. Ipin, pinjam pengasah pensel. Aku punya dah hilang. Tak adalah. Cuba tengok atas meja akak. Assalamualaikum. Baju raya berapa pasang? Warna apa? Kuih raya banyak? Kalau ada masa, datanglah rumah. Macam budak kecil. Eh, ada pantun, ada pantun. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Ni pun ada. Pecah kaca, pecah tong. Lepas baca, harap gantung. Lagi, lagi. Pen merah, pen biru. Amboi. Seronoknya baca kat orang. Gelak-gelak pula tu. Nak ke mana, Ros? Poskat raya. Oh. Banyaknya. Akak ramai kawan. Cemburu? Tak. Membazir duit je. Nak pos kena guna banyak stamp. Apa salahnya? Eloklah kita setahun sekali berkirim-kirim kad raya. Mengeratkan silaturahim. Betul tu, apa? Silaturahim? Eratkan persahabatan. Tak kiralah yang tinggal dekat atau jauh. Oh, kalau macam tu, kita orang pun nak kirim. Kita orang ada ramai kawan. Bisai, Mami, Mimi, Zon, Ijan. Ada duit ke nak beli kad? Tak payah beli. Kad akak kan ada. Hah? Ini untuk Mimi. Nah, ini pula. Mimi tak payahlah bagi. Dia tak sambut raya. Kalau tahun baru Cina, baru bagi. Betul. Sepatutnya Mimi, Jaji dan Dewi yang bagi kad raya pada korang. Jatuh pula. Dah siap. Opa, duit? Nak beli stem. Hei, kau berdua kan nak pergi main. Bagi je lah. Tak payah pos-pos. Yelah. Baik, Opa. Tak kena. Saya pula. Siapa lagi? Mail? Aku tak bawa gasing. Kata nak main kejar-kejar. Puasa mana boleh lari-lari? Penat. Nanti penat. Saya
yang buka puasa? Aku juga. Mimi! Jangan marah. Saya tak sengaja. Habislah kau. Sabar ya, Sai. Masa. Apa ni? Kad selamat hari raya? Oh. Aku. Terima kasih. Wah, aku tak pernah dapat kad raya. Saya pun dah pernah dapat. Saya punya dada. Kenapa? Opa kata, kau yang patut bagi kita orang sebab kita orang yang sambut raya. Ya lo, apalah cantik. Nah, ambillah. Untuk kamu semua. Ini kad raya saya buat sendiri. Ada lagi kan? Mimi. Hari raya. Mana aku punya? Ayah, tak cukup. Mak Il, kamu punya tak ada? Tak apa. Aku ada jual. Dua sendiri. Tak ada duit. Ha, bacalah, bacalah. Selamat hari raya. Mau makan kuih raya? Dari Mimi yang cantik. Kenapa? Upin, Ipin, kenapa Kak Raya kau kecil? Kak Raya meme besar. Ayah, kecil kah, besar kah? Tak kisah, Ma. Ada ingat Ma bagi, sudah baguslah. Betul. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Sekarang juga aku balas dengan email. Kejap, apa alamat korang? Nombor 1, Jalan Nuri. Bukan tu, alamat email. Kita orang ada alamat rumah je. Kalau macam tu, tak dapatlah nak balas. Janganlah macam tu. Nanti tak cukup Kak Raya nak gantung. Tapi, aku pun tak boleh balas. Aku tak ada duit nak beli kad. Nah, aku bagi. Percuma. Betul. Ikhlas ni. Kenapa? Tak percaya? Bulan puasa kena banyak buat amal. Dapat pahala. Balik kampung. Balik kampung. Selamat hari raya. Turunlah tu. Raya lagi. Nah, Kak Raya. Untuk Atuk? Lama Atuk tak dapat Kak Raya. Kita orang yang bagi tahu. Tengok ni. Salah eja ni. Taklah. Akak pun eja macam tu. Akak kata macam tu lah ejaan sekarang. Jangan kau rosakkan bahasa. Bahasa tu jiwa bangsa. Betul tu, Tok. Nanti kita cakap dengan akak. Okey. Yalah tu. Berani kau nak tegur dia? Pergilah. Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Sunutnya tu. Nyanyi-nyanyi lagi. Mestilah. Buat tahun ni, saudara mara Atuk semua nak datang beraya rumah Atuk. Abang Badrul pun? Bukan Badrul aja. Badrul, Badril, Badral. Semua ada. Itu yang bagus hari raya ni. Saudara mara semua dapat berkumpul setahun sekali. Hari biasa pun boleh berkumpul juga. Kalau hari biasa susahlah. Jauhlah. Tak dapat cuti. Banyak kerja lah. Macam-macam alasan. Betul. Jadi, Atuk tak datang raya rumah kita orang? Raya kan sebulan. Nanti Atuk datanglah. Sebelah rumah je pun.
Tapi hari pertama raya nanti, korang datanglah rumah Atuk dengan Opah dan Akak. Kita raya sama-sama. Korang pun keluarga Atuk juga. Atuk tak ajak pun, kita orang mesti datang. Yelah, balik kampung. Atuk, betul Atuk nyanyi lagu tu? Atuk nak hafal lagu ni. Untuk apa? Nak nyanyi pada saudara mara di bandar tu supaya ingat nak balik kampung. Oh. Opa bila raya suka pasal lagu Dendang Perantau. Lepas tu opa sedih. Ada maknalah tu. Masak ketupat? Rayakan lama lagi? Masak sikit je. Opah teringin nak makan. Beli je lah yang dah siap. Lagi senang. Rasa sama je. Betul-betul. Lain. Susah ke? Senang ke? Kalau buat sendiri, lebih bermakna. Sebab kita buat dengan penuh kasih sayang. Niat kita baik nak bagi orang makan. Bila makan, mereka akan sentiasa teringat pada kita yang membuatnya. Tahu kenapa bila raya mesti orang buat ketupat? Nak bagi orang makan lah. Tu je lah. Makan, makan, makan. Kenapa, Opa? Akak pun tak tahu. Betul, betul, betul. Sebab sebiji ketupat ni amat bermakna. Kau tengok betapa rumitnya anyaman ketupat ni. Huh? Ia mencerminkan pelbagai kesalahan manusia. Jadi, bila raya, kita bagi orang makan ketupat umpama kita meminta maaf daripada orang itu. Bila tengok isi ketupat yang putih tu, tandanya hati kita dah bersih dari segala kesalahan. Jika orang tu makan, maknanya dia maafkan kita. Kalau dia tak makan, dia rugi sebab ketupat opah sedap. Ish, buat main-main je. Ketupat ni, anyaman ni lain. Apa maknanya, Opa? Adalah maknanya. Korang carilah sendiri. Tanyalah Akak. Apa maknanya, Kak? Tak ada maknanya. Apa ni, Rose? Maria betul. Mari pergi rumah tu, jom. Nak ke mana tu? Rumah Atuk. Makan dulu. Yeay, dah boleh makan. Makan, makan, makan. Opa, mari makan. Mari, Opa. Kak, kenapa bila dengar lagu tu je, Opa mesti sedih? Adalah maknanya. Apa yang istimewa? Ini yang istimewa. Aku tengok biasa je. Apa istimewanya? Cuba teka. Saya tahu. 2-3 ular sawah. Ketupat ini dah pakai daun kelapa. Betul kan? Betul kan? Betul, betul, betul. Ini pakai daun palas. Sebab tu dia pergi ke tempat palas. Tapi bukan pasal tu yang istimewa. Istimewanya sebab korang buat sendiri. Memang kita orang buat. Korang buat?
tu juga dia istimewa. Haiya, habis tu? Tak kisahlah, makanan semua pun istimewa. Aku makan dulu, dah lapar ni. Iya, saya juga makan duluan deh. Sedapnya ada serundeng. Hah? Serundeng? Iya. Kalau punya saya lain, isinya kacang. Enak banget. Itulah yang istimewanya. Isi lain-lain. Isi coklat ada kak? Tak ada. Akak kata coklat tak baik untuk kesihatan. Kalau makan banyak-banyak. Ayah, kenapa ni? Mak Yu, makanlah. Nak makanlah ni. Kosong je. Sebab masa tu kacang dah habis. Serunding pun. Kenapa? Tak sedap tak? Tapi dia tak sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, mari mari mari. Kayu matuk. Beri. Ha. Terimalah lagu Ketentuan Ilahi. Harap derma dengan ikhlas untuk tabung surau. Ada persembahan lah. Bergema di pagi raya, sungguh indah.
bagai anak zaman terbang ke laut. Aku hidup tanpa tempat bertaut. Andai dapat kita bertemu, ingin ku cium tangan dan pipimu, menikmati raya bersama. Selamat menyambut hari lebaran. Ampun dan maaf mohon dilelakan. Semoga kita berjumpa. Dana nak bina surau dah cukup. Ha, Upin, Ipin, ada hikmah kan? Ya, kita dapat surau baru. Yeay!